kenapa manusia di dunia ada yang kaya dan ada yang miskin? Kalau kaya semua atau pintar semua, tidak ada yang diperintah. Jadi tujuannya kalian dikasih pintar dan kaya itu adalah yang memberi kepintaran dan kaya itu adalah dari Allah SWT. Jadi tujuannya untuk berbagi, berbagi kesama. Jadi kalau kalian tidak berbagi, nanti kekayaan kamu pun diambil lagi sama pemiliknya, yaitu Allah SWT. Kepintaran kamu pun diambil lagi, kamu jadi bodoh lagi. Jadi tujuan itu semua adalah kamu jadi kaya dan pintar itu tujuannya adalah titipan, titipan ke kamu supaya kamu berbagi ke sama umat manusia. Jangan tidak, kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan binasa, kamu akan menjadi bangkrut lagi. Jadi kalau di celah bahasa bijak saya begini, jangan kamu berbuat dosa dengan kepintaran kamu itu, dengan kekayaan kamu itu, karena dosa itu adalah konsepnya adalah kamu menggali kubur untuk dirimu sendiri. Jadi perbuatan dosa itu adalah menggali kubur untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.